Dua rumah warga di Desa Nampu, Kecamatan Gemarang, roboh akibat diterjang banjir bandang yang membawa material dari Gunung Wilis. Selain itu, banjir juga merusak belasan rumah dan sayap jembatan alternatif penghubung Kabupaten Madiun, Kabupaten Nganjuk. Warga yang rumahnya rusak memilih mengungsi ke tempat yang lebih aman. Inilah video amatir saat detik-detik banjir bandang menerjang Desa Nampu, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun, Sabtu malam, tepatnya di Dusun Serampang Mojo. Air berwarna gelap luapan Sungai Kuncir menerjang belasan rumah warga yang berdiri di sekitarnya. Luapan banjir yang membawa material sampah masuk ke rumah setinggi 160 cm. Akibatnya dua rumah warga roboh dan 15 lainnya rusak parah. Warga yang rumahnya rusak terdampak banjir kini mengungsi ke lokasi yang aman. Banjir ini terjadi ketika wilayah ini diguyur hujan lebat sejak sore hari. Banjirnya itu habis Isya, setengah 8-an. Kalau hujannya itu dari habis maghrib. Terus nah, waktu banjir itu warga penghuni sini gimana? Ya ini cuma ngangkat yang bisa diangkat aja, yang lain ya masih di belakang. Yang rusak bagian apa aja? Rusak ya kamar, lemari, TV. Ketinggian sampai berapa banjir, Bu? Tingginya 1,5 meteran. 1,5 meter. Setelah kita adakan pengecekan bersama, pendataan, ada dua rumah terdampak yang dalam posisi rusak berat. Kemudian ada sekitar berapa tadi, 15 rumah itu ikut terdampak. Artinya hempasan air disertai material ini lumpur banyak yang masuk ke rumah tersebut. Selain merusak rumah, banjir bandang juga merusak jembatan penghubung warga Dusun Serampang Mojo, Desa Nampu, Kecamatan Gemarang, menuju Desa Sudimoro Harjo, Kabupaten Nganjuk. Tova Pradana, JTV, Madiun.